Hai, assalamualaikum semua. Sihat? Rindu Masya tak? Kebelakangan ni Masya sangat busy, saya tak sempat nak buat video dekat YouTube. Jadi hari ni baru Masya free, jadi Masya nak buat video. Baru-baru ni kan Masya ada post pasal rumah baru Masya dekat Instagram. Jadi ramailah yang duk request so buat home tour semua. Jadi hari ni Masya nak buat home tour. Jadi jom. Okay, dah sampai dah, kita nak masuk. Inilah rumah Masya. Okey, macam rumah Masya ni kalau masuk-masuk je mesti akan nampak dapur. Dapur ni adalah tempat favorite Masya. Okey, sebab akan Masya suka warna putih, jadi Masya buat tema kat dapur ni warna putih. Kalau apa tengok ni, kicau kabinet ni je nampak macam kayu. Tapi sebenarnya dia bukan kayu, dia alloy. Jadi memang tahan lama, susah nak rosak, aneh-aneh pun tak masuk. Itu apa lagi? Dia tak jadi gelembung-gelembung. Kalau kayu kan dia mesti nanti dia jadi tak elok kat situ. Yang ni memang takkan ada masalah lah. Harga dia pun memang boleh tahan. Tapi berbaloi lah. Sebab dia memang heavy duty. So kalau buat-buat macam ni pun dia tak calang. Okay, so dari sini kita akan nampak macam ni lah dia punya rupa. Kita ada kat sini, kita ada oven. Nanti kalau Masya nak buat apa tu, konten yang buat kek, yang jenis baking punya, Masya boleh pakai oven ni. Macam selalu kat rumah sana, Masya selalu pakai kukuih kan. Kali ni kita dah ada oven, oven lagi elok. So, kek lagi jadilah. Dan Masya gunakan induction cooker sebab senang nak cuci. Macam Masya ni memang malas sikit cuci-cuci ni. So kalau dah pakai ni memang senang nak cuci. Kalau kita pakai macam yang jenis dapur gas tu, susahlah sebab dia ada longkang kat situ. Jadi kadang-kadang dia jadi berkerak kat situ. Susah kita nak cuci, nak kena tonyo. Yang ni tak payah. Penat lah. Kalau macam Masya, dapur ni make sure Masya akan pastikan dia bersih lah. Sebab apa? Sebab dia duduk dekat paling depan. Kalau orang main nanti, dia tengok, oh bersihnya, bagus nak darah ni. Lagi satu, kalau dapur ni bersih, kita nak masak pun dia jadi tenang. Kita tengok, kita jadi seronok nak masak. Dan masakan tepuk akan jadi sedap. Kat sini pula kita ada mini garden mini garden. Tengok ni kat sini ada banyak-banyak pokok. Tapi banyakkan pokok pasu lah sebab indoor kan, selalu takut rosak lah. Yang ni satu je pokok hidup. Seterusnya kita akan ke dining table. Ni dia Masya punya dining table. Dining table Masya ni diperbuat pada batu mamal. So memang tahan lah. Masya memang beli kat sini semua yang tahan-tahan je. So boleh pakai dalam jangka masa yang panjang lah. Masya berkenan yang ni sebab dia punya kerusi pun warna cerah. Dia punya table pun warna cerah. Itu tengok ni Masya hias pula dengan pinggan-pinggan ni. Hari tu duk tengok lah. Mereka duk buat apa tu, hiasan yang untuk dining table punya kan. Masya pun ikut lah susun kat situ. Boleh lah. Hihihi. Kat sini pula apa nampak tak ni? Kenapa nak tahu ni lah Masya buat sendiri. Sebenarnya sick guys kalau hampa buat sendiri. Sick buat sendiri sebab harga dia pun tak mahal mana. Dan yang ni, dia punya frame ni Masya pakai yang wainscoting punya je. Yang 3cm tu. So kalau hampa nak try buat, hampa boleh lah beli dekat IKEA. Dia punya cermin ni yang ada 4 berapa ringgit tau. 4 berapa puluh ringgit tau dengan dia punya wainscoting ni. Beli je online. So sip, tak mahal mana pun. Kalau hampa upah orang, memang kena getah. Now Masya ada dekat ruang tabung. So ni
lah orang tahu Masya kat depan tu Masya letak Masya punya trofi-trofi yang mana Masya menang dulu. So je kita tengok trofi-trofi kita. Okay, inilah tempat yang Masya selalu lepak-lepak tengok TV. Tak besar mana pun. Kecil je sebab kondo ni memang kecil pun. Jadi, kat sini ada cactus. Dan ni sofa macam biasa. Dan Masya ada tampai-tampai wallpaper sticker tu. Dan ada sikit kata lukisan kat situ. Dan ada lampu stand. Dan hari Masya tanam tumbuh-tumbuhan sikit sebab Masya nak rumah Masya macam hidup. Ada tumbuhan semula jadi. Ni lidah buaya. Macam ni je lah. Kita nak masuk dalam bilik. Nanti lah kita buat. Jom kita masuk. Dia masuk. Okay, sekarang kita ada dekat master bedroom. Inilah bilik kusyurga aku. Kita tengok kat sini tak besar mana pun. Tapi okeylah Masya buat tema kat sini. Ada blue dengan white. So, jadilah colouring sikit. Dan katil kita pun warna putih. Sebab Masya nak bagi ala-ala hotel sikit. So, bobo. Katil warna putih, cadat pun warna putih. Dekat sini Masya pakai blind je, Masya tak pakai langsir. Dan sini kita punya wardrobe. Wardrobe ni memang besar lah sebab Masya baju banyak. Memang penuh lah satu wardrobe ni. Dan dekat sini kawasan Masya selalu make up lah. Ni black yang Masya biasa je. Sebab yang ni memang Masya tak ubah apa-apa pun kecuali beli benda-benda lah tu. Potato tu. So macam ni je lah. Yang penting kita punya toilet bersih. Itu paling penting. Okay, nah kita nak ke bilik yang kedua. Bilik terakhir sebab kat sini memang dua bilik saja. Masuklah, kita masuk. Bilik ni dah macam office dah lah. Sebab dia ada komputer semua, ada mikrofon. So kat sini Masya boleh buat cover, edit video. Dan kat sini ada Masya punya cincin. Masya dapat most admire leader. Bilik ni kalau untuk macam adik-beradik mai ke, adik Masya mai ke, dia akan tidur sini lah. Masya akan tidur sana dengan mak. Dan ni wardrobe macam biasalah. Okay, sudah settle lah. Kita nak masuk ke. Okay, ni toilet. Toilet biasa je, sama je macam tadi. Dan dekat sini laundry. So macam semua nak basuhkan semua kat sini lah. Okay, itu sajalah di dalam rumah kita ini. Hari tu hampa ada tengok dekat Masya punya Instagram kan, yang Miss Koti ni. Tu tengok dah siap dah ni. Macam ni lah hasil dia sampai ke sana tu. Mudah je guys, kalau korang nak buat sendiri pun boleh. Tak payah nak panggil orang main buat semua tu. Semua harga lagi cah nalam yang tinggi. Apa buat sendiri, beli ni saja. Dia memang dah bagi dah dia punya seletik tu. Hampa tampai saja. Dia memang lekat. Jadi hampa tak payah risau lah takut lagi esok tu terkopek ke tak ada. Memang takkan terkeluar. Jadi tengoklah. Rumah Masya ni tema blue and white. Konsep modern. Dan dari segi
cat pun Masya cat sendiri semua just beli cat dan cat dengan mak dengan ayah. So tengoklah hasil dia, ha, memang jimat guys. Daripada hampa panggil orang, upah orang main cat pun, nah, dia kira sekali dengan upah dia cat semua. So mahal lah kan. Yang ni pun jimat, sebab lagi pun kita kan biasalah nak masuk rumah baru, nak kena pakai banyak duit, nak beli macam-macam lagi yang ramai-ramai tu pun semua duit. Jadi duit yang kita nak upah orang tu, kita boleh beli yang lain pula. Kan dah siap kat situ. Okay guys, sampai sini sajalah kita punya home tour hari ni. Masya ni bukanlah nak menunjuk ke apa, cuma Masya nak bagi inspirasi dan semangat kat kawan-kawan luar sana. Umur ni bukan penghalang untuk kita nak dapat apa yang kita nak. Jadi kita kena berusaha sungguh-sungguh, kerja keras. Dan insyaAllah kita akan dapat apa yang kita impikan selama ni. Okay, dan hampa semua jangan lupa subscribe YouTube channel Masya ni. Okay, Masya lepas ni akan buat banyak lagi konten YouTube. Jadi, korang tunggu je, okay? Jangan lupa like, share dan subscribe, okay? Bye-bye! Thank you so much!